Waspadai Euro CAD berpotensi bullish. Secara umum, bias harian pergerakan Euro CAD terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi. Jika pergerakan Euro CAD tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1.43906 sampai 1.43569 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke bawah maka ada potensi harga akan menyentuh area 1.44451 sampai 1.44839. Sebaliknya waspadai jika harga Euro CAD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.43569 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.43024. Sekian analisa forex untuk tanggal 12 November tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.